Di Fakultas Hukum. Sudah semester berapa? Baru kemarin, baru per hari Senin kemarin. Kenapa nih akhirnya memilih Fakultas Hukum? Iya, karena kemarin berdasarkan pengalaman saya itu, saya melihat banyak sekali celah-celah di hukum itu ya, yang bisa apa ya, menurut saya itu saya prihatin sekali dengan orang awam yang tidak mengerti hukum. Jadi saya ingin seandainya nanti saya udah lulus, ilmu saya ini bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Pengen jadi advokat ya? Ya memang, karena hari ini saya udah resmi jadi asisten advokat. Udah mulai langsung magang. Tugas-tugasnya apa aja dari Bang Sunan? Hari ini tugas pertama. Apa tuh? Belum tahu. Saya masih ketemu dulu di Senayan nanti. Karena ada tugas pertama yang harus saya tangani. Kenapa sih akhirnya berpartner ya setelah jadi? Alhamdulillah, semuanya sudah pada ulangnya sudah seperti itu. Belum lagi saya harus menyiapkan di akhir Oktober, awal November ini ada satu persiapan film untuk 2024 yang harus saya jalan. Makin sibuk ya ini. Alhamdulillah. Pak, bagi waktunya kayak gimana? Ya, itulah bagi waktunya saya harus pintar-pintar ya. Karena kan bagi waktu itu dengan kesibukan yang luar biasa sekarang saya jalanin ini ya memang membutuhkan apa ya? Ekstra tenaga dan pikiran yang lebih. Tapi selain itu juga masih sibuk juga main medsos. Alhamdulillah. Kemarin kenapa tuh mau coba bikin medsos kita? Ya nggak tahu, saya juga tiba-tiba menjadi viral karena alhamdulillah semua konten yang saya buat tuh beberapa itu sekitar 5-6 ya kalau salah itu di notifikasinya itu saya tembus ke gitu. Di atas 1 juta, bahkan mencapai 2,3 juta. Bapak ingin bicara serius gak? Ya pastilah, sesuatu yang di maintain secara serius itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi dampaknya kan itu juga aktif ya, gitu ya? Iya, memang. Saya juga alhamdulillah, saya baru 2 minggu resminya ya membuat akun tersebut. Jadi alhamdulillah feedbacknya ya, saya juga gak nyangka bisa seperti ini. Jadi saya hanya bisa mengucap apapun itu ya apapun. Dan masih sang-sang kan memantan. Ya itu sih apa ya, bebas ya orang mau berpendapat, mau berpikir apapun juga. Karena buat saya, kalau saya selalu di kata-kata terakhir, ini hanya sebatas hiburan. Mudah-mudahan terhibur. Tidak ada tendensi saya untuk menyindir di akunan. Nah, jadi kalau terhibur ya alhamdulillah. Dan saya selalu menambahkan tetap berpikir positif. Karena apapun itu, kalau kita membuat suatu hal yang positif, kalau orang sudah menanggapinya dengan negatif, apapun itu pasti akan jadi berubah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.